Saudara, sebuah mobil pemadam kebakaran milik Kabupaten Bone Bolango menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga terpental. Peristiwa itu terjadi saat tim damkar hendak menuju lokasi kebakaran. Saudara, inilah detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor terpental usai ditabrak mobil damkar milik Kabupaten Bone Bolango. Peristiwa itu terjadi di Simpang 4, Kabupaten Bone Bolango saat petugas damkar hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa. Kejadian ini pun viral di media sosial dan memicu pro kontra di kalangan warganet. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Bone Bolango pun menegaskan petugas telah menjalankan tugas sesuai SOP. Sementara itu, korban yang diketahui merupakan anggota kepolisian Polres Bone Bolango kini tengah dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera. Kebakaran mereka mengalami musibah kecelakaan menabrak kendaraan yang mengendarai kendaraan roda dua yaitu motor, sehingga mereka agak tetap melaksanakan tugas mereka sebagai tim pemadam kebakaran untuk melaksanakan jangan sampai api ini meluas. Kendaraan yang berhenti, Pak.